mati lo. Mantap jiwa. Kita bokong saja. Apakah kita bisa bermain skateboard? Try to be a good person. Shouldn't wear a bell around your neck. Wanna get slept, fool. You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, my bro? Apa kabar semuanya? Kalian pasti baik-baik saja ya. Wow, kita kehadiran legendary terbaru lagi. Rus 79 Omen. Wow, ini legendnya udah banyak banget bener, my bro. Tapi belum keluar mitiknya ya. Mitik aja kenapa sih, ya kan? Let's go, my bro. Kita review ya. What do you think about this gun, my bro? Dari skinnya sih kayak apa ya? Legendary yang gak wow banget sih. Kayak gue tuh udah bosan banget kayak gini-gini aja, my bro. Tapi warna hijau loh ya. Legendary dengan warna hijau. Wow, sangat langka ya. Mantep sih perpaduan warnanya ya. Warna-warni lebih tepatnya ada ungu, men. Ungu juga. Oke, okay, let's go. Dan ini karakternya, my bro ya, si David Mason. Wow, dia membawa skateboard di belakangnya. Apakah kita bisa bermain skateboard? Wow, gokil sekali. Ya, gue sebenarnya agak bingung aja sih, my bro. Ini ada skateboard di belakangnya kan, tapi nggak ada ski di gacanya gitu ya. Lebih baik dikasih ski nggak sih? Ski di Battle Royale kan lumayan tuh, my bro ya, menambahkan opsi ski tapi bentukannya skateboard, my bro, kan mirip ya nggak sih? Ya ada aja, tapi ya itu ide sih, sebuah ide ya kan. Daripada ngeluarin skin ini yang belakangnya ada aksesoris skateboard ini tapi nggak bisa dipakai sama sekali. Oke, okay? Yuk let's go, gue mau langsung main aja ke ranked. Seperti biasa, mabar, kita cek dulu senjatanya ya kan. Gue inspect dulu. Wow, ada kabelnya, men. Senjatanya perlu kabel manajemen ya. Sebenarnya senjata tuh nggak perlu kabel sih, yang sih mabru, kabel-kabel ini kan kabel. Oke, okay. Mungkin kalau kayak raket PC ini, anggap aja ada RGB-nya ya kan, ada RGB-nya mabru. Ternyala-nyala nih di belakangnya nih ya. Wah, biasanya gue pakai ini mabru, nyoba-nyoba aja sebenarnya gunsmith ya. Jadi ini gunsmithnya berbeda dari gunsmith rus gue yang sebelumnya. Tapi menurut gue ini bakal enak deh. Kalian coba ini, khusus penggemar rus 79 U, bro. Oke, tonton sampai habis ya. Ini recoilnya enak parah nih, asli. Buat long range ya, kacau. Tidak terlalu bergetar, ya. Bisa jadi saingan CBR4 tapi tidak untuk mobility-nya, mah bro ya. Kalau CBR4 kan buat jauh enak, tapi buat belut pun enak gitu jalannya, mah bro. Open scope-nya pun cepat ya kan. Nah, kalau ini agak sedikit lambat lah. But it's okay, mah bro. Masih worth it. Kalian tontonin aja gameplay gue. Let's go. Baiklah, mah bro. Let's go. Widih. Go. Kita bantai-bantai mah bro ya. Ting tering ting ting. Okay. Sakit. Oh, wow, kill efeknya bagus mah bro. Kalian nanti berusan. Kalian lihat kan kill effect-nya mah bro. Menurut kalian gimana kill effect-nya? Wuh, itu dia mah bro. Mantap sekali mah bro. Gue pikir attachment yang berbeda dari sebelumnya ini ya. Rasanya sih agak berat ya open scope-nya, mobility-nya agak kurang, cuman aim-nya jadi bagus menurut gue. Buat atur recoil-nya. Kelepas itu barusan, tapi it's okay lah, mah bro ya. Kita keluarkan predator missile. Keluar bebek.
Mount Kelly gimana, bagus gak? Bagus loh. What? Mah bro, gue lagi ulti mah bro. Wah, dibantai-bantai sama musuhnya sih. Kasih tau yang serem-serem deh kalau requestnya begitu. Mantap ya harusnya ya. Wow, 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 wow. Mantap sekali mah bro. Mantap jiwa. Kita bokong saja. Asem. Mati aku pak. Mati lo. Oh, gila. Mengganggu sekali shotgunnya itu barusan lah. Mantap, gua agak nge-lag sih. No, gua dibokong. Tengok teman, teman. Wah gila, ada drone. Musuhnya ngeribet nih mah bro, asli. Mantap. Harus menangin dah pokoknya. Gila, mantap kan? Terus 79 ini coy. CBR Gimang, CBR Gimang. Tapi what do you think about this gun lah bro? What do you think? Efeknya gue suka sih ya. Wah wow, langsung triple kill padahal tuh gue. Nice. Mati gue mah bro, bos oke lah. Kita harus semangat, semangat teman-teman. Oke. Mantap bro. Mantap jiwa. Yang perinjak sih. Bantai saja bung, bantai, kita bantai-bantai ya. Gokil sekali bukan? Terus nih, gila enak juga ya gunsmith gua. Jadi ini mah bergunsmith atau attachmentnya silahkan kalian lihat ya mah bro. Di antaranya gua pakai monolithic suppressor, OEC marksman, habis itu no stock, 38 round fast reload, dan granulate grip tip ya. Sebenarnya kalau kalian mau pakai 50 round nggak apa-apa sih, cuman ini waktu reloadnya ntar makin lama cuy ya, sama movement speednya itu
berkurang. Jadi ya serah kalian sih. Soalnya waktu itu kan gue gak terlalu berat-berat banget ya attachment gue sebelumnya. Jadi untuk pakai 50 round face reload itu masih oke. Extended magazine maksudnya, 50 round extended magazine ya. Yeah. Yap, jadi ini guys minta oke. Bahkan tadi ketemu pro player juga lah ya. Yeah. Udah mabru, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabru ya. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mabru, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.